Okay, hari ini berlangsung mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Gua Musang yang dirasmikan ahli parlimennya Tengku Razali Hamzah bagi mengetahui apakah antara intipati menarik yang dapat dikongsikan. Kita bersama dengan Wakil Astro Wani Kelantan, Muhafandi Muhammad. Fandi, teruskan dengan laporan, Fandi. Ya, terima kasih Hans. Hari ini ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah menjawab pelbagai desah-desus. Antaranya beliau menafikan akan menyertai pembangkang. Malah beliau menjelaskan hubungan beliau dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak adalah baik dan tiada masalah. Ada. Persepsi dia jumpa dengan Tun atau dia. Saya jumpa dengan Tun tu baru hari lepas dia jumpa dia. Di mana semua desas-desus itu ada tidak mudah. Alah, desas-desus ini tak habis-habislah. Sementara itu, Tengku Razali yang juga bekas Menteri Keuangan turut berkongsi ramuan mengenai makna apa itu kepimpinan. Katanya sebagai seorang pemimpin perlu menunjukkan teladan yang baik dan ada keberanian untuk berkorban. Tafsirannya begitulah. Tafsiran yang begitu. Tapi kena ingat juga, kita ada perlembagaan, kita ada peraturan, kita kena ikut apa yang disyaratkan. Tak boleh kita ikut emosi, suka hati kita. Kalau tidak, kucak kacil. Dan di sedia media yang sama, Tengku Razali turut memaklumkan mengenai karier politik serpanya. Beliau menegaskan beliau tidak akan bertanding pada PRU ke-14 nanti. Lama dah. 50 tahun dah pimpin bahagian. Kau mungkin nak bersara tu? Ha? Mungkin nak bersara? Saya tak bersara lah, tapi saya tak nak. Tak nak tanding? Saya dah bagi tahu kat Najib dah. Ha? Saya rasa ni pengalaki saya lah. Pengalaki lah. Saya harap dia orang semua faham lah. Yang saya ada kadang tokat lah ni. Yang ada sekarang ni pernah terakhir lah. Ya? Yeah? Saya cadang begitulah. Saya dah kira dulu lagi saya tak bertanding. Saya kira itu saja laporan dari Kota Baru, Kelantan. Kembali bersama dengan Hans di studio. Okay, baik. Terima kasih Fandi dari Kota Baru, Kelantan.